Guys, ketemu lagi sama Mak Preman yang imut sekali, ngangenin pula. Aku barusan nyampe rumah, terus sekarang mau cabut lagi. Sekarang jam 3:30. Mau ke daerah Ciputat. Kenapa cepet-cepet? Gak usah bisik-bisik, ngomong aja. Oh iya. Oh iya. Pondok Cabe ini masih jauh. Oh iya, itu ya Pondok Cabe. Kita dari melewati lembah. Coba kameranya ada di sana. Ngomong sendiri. Ke daerah Pondok Cabe buat nganterin. Nganterin ini. Yang diadopsi yang ini, yang tengah ya. Yang ini sama itu enggak. Ini Aton sama Kayo. Aton. Ini Aton. Ya wes. Kalian mau ikut enggak? Gimana perjalanan dari Pondok Cabe, Pondok Jagung ke Pondok Cabe? Yuk ke Pondok Cabe. Yuk. Atau nama Karyo. Rumahnya gede guys, bisa buat main bola. Ini nanti kalau tanamannya berantakan gimana? Tidak apa-apa. Ya takutnya namanya bocah kepo bersenggol pantar, gemeng, ambruk gitu. Ini Atun, ini Karyo. 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 Si dulu anak sekolah kan? Iya. Si dulu anak keluar. Enggak apa-apa kan? Masuk aja, Bu. Mau duduk di sini. Enak di sini. Ada di sini untuk yang adem-adem. Ini terakhir kali kasih obat cacing kapan itu? Obat cacing itu di bulan pas mau pindah ya? Jadi ya? Bulan pindah. Iya baru. Iya kan? Obat cacing di bulan. Baudin, aku udah nyampe di rumahnya Atun sama Karyo. Ini bapaknya Atun sama Karyo. Nah, aku mau nanya nih, kenapa milih adopsi ketimbang beli?
kenapa? Mm-hmm. Ya, karena biasa sebelum-sebelumnya kita pelihara anjing juga nggak pernah beli. Malah pernah kita mungut dari jalan. Okay. Pertama kali kita dapat anjing, itu bapak saya nemu anjing lagi mau nyebrang jalan. Hampir ketabrak, bawa ke rumah. Itu kondisi kutuan lah segala macam. Ya udah, dari situ awalnya kita pelihara anjing. Sampai sekarang selalu pelihara anjing, tapi nggak pernah beli. Baik dikasih orang kah, iya, mau dari jalan juga pernah, itu aja sih. Terus ya udah jadi kebiasaan. Terus apa namanya, proses untuk adopsi di Maria Stray Home itu susah nggak sih? Oh, menurut saya sih gampang banget. Gampang. Kemarin apa? Gimana ceritanya kok bisa sampai mana tadi? Awal. Ya. Ya, sebelumnya saya telepon dulu ke ibu, janjian saya mau ke shelter. Ya udah, besoknya saya ke shelter. Kebetulan pada saat sampai di shelter, ibu lagi nganterin anjing ke dokter lain. Udah saya main-main dulu di shelter. Saya lihat anjingnya yang bagaimana yang saya inginkan. Ya udah, karena ibunya lagi nggak ada, ya udah saya kontak, saya telepon. Ini gimana bu proses adoptionnya? Gitu. Kata si ibu sih, ya karena kita nggak ketemu, si ibu minta video. Kondisi rumah, halaman, sama dalam rumah bagaimana, ya udah saya videoin sampai rumah, saya videoin, saya kirim. Ya udah, karena nggak pernah ketemu sama ibunya langsung, kita tanya jawab dari WA aja. Udah gitu doang, minggu depannya ibunya langsung kesini, minta Sherlock udah kesini. Ya ini sekalian survei sebenarnya. Iya. Jadi sekalian survei. Aduh, mau hujan lagi. Ya udah, gitu guys. Jadi adopsi anjing dari shelter itu sebenarnya gampang kok, nggak sesusah yang kalian bayangin. Jadi adopsi aja yuk, jangan beli. Wes ya, mak mau pulang dulu. Udah mendung ya? Iya. Iya ibu, jangan pergi. Kami pasti jangan sebaik mungkin. Iya. Sampai hilang, mak diobatin. Iya. Kalau ada apa-apa ngomong. Jangan diem aja. Udah mau mati soalnya dulu. Iya, kurus banget. Dulu ya. Tapi kalau nggak nakal nggak seru. Kamu boleh lari, kamu boleh lari.